Sudarlun tanggul laut yang dibangun secara darurat di Desa Pasir dan Sua Indrapuri Melabu Aceh Barat kembali jebol. Akibatnya pasang air laut kembali meluap ke daratan dan merendam jalan di Ponogoro di desa setempat. Warga di dua desa itu berharap Pemkab membangun tanggul permanen sehingga luapan air laut tidak terjadi. Dari Melabu, Rizwan, Serambi On TV.